kerugian negara 1,95 triliun rupiah. DPO terpidana yang menjadi buronan kejaksaan DPO dan terus melacak keberadaannya sejak akhir tahun 2020 telah merugikan negara sebesar 41 miliar. Terpidana kerap berpindah-pindah tempat. Tra. Ayo, Tram. Wah, tukel, Tram, tukel, Tram. Sek, kesel. Sek. Eh. Apa, Tram? Kailo. Kailo. Kok ana abang-abang? Bayu. Bayu. Aku takut. Bayu, kamu di mana? Jangan tinggalkan aku sendirian seperti tadi. Aku takut. Ya kan tadi cuma main-main. Kamu tahu, ayahku sudah meninggal. Hal yang paling menakutkan bagiku adalah aku minta maaf ya. Merasa kehilangan. Astaga. Ya Tuhan. Bayu, Bayu, ya tuh. Astaga. Sebaiknya kita lapor polisi saja. Kita nggak boleh berbuat gegabah. Kita harus menyelamatkannya, Bayu. Siapa tahu belum terlambat. Kan kita nggak tahu ini orang baik atau jahat. Atau lebih baik kita panggil polisi saja, Tram. Coba putus talinya. Aku yang akan pegang tubuhnya dari sini. Putus talinya tuh pakai apa? Aku tuh nggak mau kena masalah lagi. Eh, Tram, Tram. Eh, jarimu. Awas, jarimu. Jangan dipegang-pegang. Bisa-bisa kita jadi berurusan sama polisi. Ribet, Tram. Aku berurusan dengan polisi? Lah iya, nanti kamu jadi saksi. Tugas polisi memang menangani perkara. Aku cari polisi, Tram. Menyelamatkan orang itu pilihan. Pergilah. Tram, kamu gak apa-apa? Orangnya mana? Pak, tadi orangnya di sini. Saya cari dulu orang itu sekitar sini. Pasti dia belum jauh. Kalau ada apa-apa soal orang itu atau orang itu bermasalah, kita berdua gak ikut-ikut loh, Pak. Ya, saya cari dulu orang itu di sini. Oke, oke. Ya. Matur suwun, Pak. Atas-atas.
Papa mau bicara sebentar, boleh? Papa mau minta maaf kepada kalian semua. Papa telah menyengsarakan kalian selama bertahun-tahun dengan kemewahan dunia ini, yang semu ini. Karena Papa telah merugikan uang negara, dan Papa telah menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dan saat ini, Papa mau menyerahkan diri ke kantor polisi.